Yes, halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Luki, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke bias gue guys, Canyol. Judulnya Canyol dan Punch ya guys ya. Stay with me, sesuai janji gue ya, waktu gue lagi live di Instagram, gue akan nge-react ini Canyol berhubung dia akan wamil guys ya. Maret ya guys ya, tanggal 29, 26 kalau gak salah guys ya. Ini tapi gue akan nge-react yang original soundtrack guys ya. Emang ini original soundtrack nih tulisannya guys. Oke guys, kita sebelumnya kita intro dulu guys, ceplok. Iya, gue udah buka nih guys ya, stay with me, Canyol, Punch. Punch tuh nama artisnya juga kali ya, mereka lagi duet kali guys ya. Gue gak tau juga nih, atau nama albumnya gue gak ngerti juga. Kalian bisa taruh informasi di bawah guys ya, gue langsung react aja guys. Canyol, Punch, stay with me. Ceplok. Kok intronya gue pernah denger nih guys. Intronya gue pernah denger nih. Ta-ta-ta-ta-ta, kayak lagu siapa ya guys ya? Bukan kira-kira gue siapa, apa emang gue pernah denger di jalan mungkin ya guys ya. Soalnya kan lagu ini lama nih, 2016 tulisannya di Mnet guys. Aduh mixernya mantap banget. Lanjut guys, ceplok. Gitarnya sih asik nih guys ya, pakai delay gitu ya, soundnya. Dan pakai reverb juga, nice. Ini original soundtrack, apa filmnya judulnya Punch kali guys ya. Gak tau juga guys ya, lanjut. Oke. Ya ini pasti film ya, film perang kayaknya. Oke, suaranya double tuh guys. Suaranya di double take dua kali jelas nih. Nice. Ini bagus suara yang ini. Wah, ngedesa-ngedesa husky gitu guys ya. Wow. By the way, ini ngetik dua kali guys, tapi rapi banget guys ya. Bener-bener dia punya timing, dia punya notasi. Ya notasi udah jelas pasti ya. Tapi timingnya gue rada salut, ini bagus banget guys. Tight banget dua vokal ini. Tuh. Nice. Manis. Drumnya juga masih drumnya bukan drum analog nih, drum elektrik guys jelas. Cuman di gue belum dengar suara bass, tapi gue dengar suara gitar, masih gitar sama drum. Di bagian verse pertama ya. Delaynya lebar juga nih pas dinyanyi sini. Delaynya dia pakai delay dikasih distortion guys ya. Terus dia taruh di tengah. Biasanya kan ada di pingpong kiri kanan. Ini dia rada unik di tengah guys. Lanjut. Nice. Woi. Gila ya. Suara dia jujur gue rada kangen sih guys sama suara Canyol guys. Ini Canyol juga ngetake-nya lumayan oke banget nih. Berarti kayak 4 kali guys. Tengah 2, kiri kanan sama oktav atas. Lanjut. Nih, perhatiin guys suara Canyol. By the way, transisi bagus deh. Dan kayaknya satu nada gitu, kayak suara gitar di pick gitu ya, teng, cuma di reverse gitu guys. Jadi buat transisi manis banget sini. Nih, nice, itu keren banget. Udah boleh banyak nih guys. Tapi asik sih, jadi dapat efek gimana gitu guys, seru sih. Beatnya kok jadi kebalik guys. Nih, coba ya bentar. Beatnya dirubah guys. Duk duk tak. Bisa begitu ya. Tapi asik sih dengernya. Keren sih. Gue suka. Oh iya iya. Double-nya lumayan banyak nih guys ya. 1, 2, 3, 4, 5 6 vokal guys. 6 track vokal dipakai buat untuk satu verse kayak begini. Oke, beatnya berubah lagi guys. Hi-hat mulai agresif di sini ya. Pergerakan dinamikanya gue suka. Tapi Canyol bener ya guys ya, dia nyanyi tanpa usaha aja kayak orang ngobrol guys. Dan dia udah timbrenya enak banget, gue suka banget yang suara rada berserak-seraknya itu sebenarnya guys. Ini original soundtracknya film apa guys, kalian juga kasih informasi di bawah guys ya, ceplok. Nice. Oh nice banget tuh, itu pasti ngomong apa, she ya, itu keren banget guys. Nih. Oh nice, itu nice banget. Ini beatnya dengan normal sebenarnya guys. Orang kan bisa duk tak duk, ini duk duk tak, di situ dia ngambilnya. Tuh, ya kan? Tuh, wah, gak
4 tuh wa. Dia ambil di nada hitungan awal bar, dia malah snare guys, bukan kick. Ini bikin lagu jadi unik sebenarnya. Gua dengernya ya guys. Tuh, dia di satunya. Biasanya kan antara 2 di beat 2 atau enggak beat 4 guys. Ini beat 1 ditaruh snare. Seru guys. Impact-nya lumayan gede sih. Dia bikin-bikin beat seperti itu. Nice. Oke. Okay. Delay-nya mulai. Oh, dia pakai delay, pakai reverb, pakai delay. Kayaknya pakai pre-delay reverb deh kayaknya. Manis sih. Suara orang apa suara gitar gitu? Coba yang nih. Coba guys. Oh, suara orang ya. Itu gini. Oh, nice. Itu juga ad-libsnya juga sebenarnya di copy paste guys. Fall in you. Itu akhir endingnya ref sebenarnya guys ya. Diambil, dicomot sekian beat, ditaruh di tempat itu seolah-olah kayak delay, cuman di rada di efekin di cut low-nya. Terus sama dikasih distorsi. Jadi impact-nya kayak gini. Manis sih. Jadi kayak melayang gitu guys. Nah itu dia. Oh nice, itu nice banget. Oh nice. Dan dikasih reverbnya gue suka guys. Jadi dia udah selesai ngomong, udah stop, masih ada gema di belakangnya itu. Itu reverbnya guys. Gue jadi pre-delay-nya lumayan dilambatin banget. Keren sih. Nice. Duh, canyol. Di double itu. Nih, canyol vibranya gue juga suka guys. Nih, pas terakhir kalimat ini ya. Nih. 2, 3, ya. So, ya, yeah, asik ya. Keren nih. Kalau kalau suara gue emang kayak baso guys. Oh, nice. Kemana? Nice. Canyol nge-rap guys. Ini dia nih. Sikat canyol. Gila ya, di rap. Biasanya guys, cenderung orang kalau misalnya ngetik beberapa kali untuk ngilangin aib. Beberapa orang guys, tapi ada beberapa orang menggunakan hal itu untuk kepentingan dramatis. Nah, canyol pasti rap. Ini gue suka, gak di double. Dia cuma sendirian tuh suaranya kayak sedikit-sedikit. Kayak gak agresif. Biasanya gue denger canyol di EXO kalau nge-rap guys ya. Ini di sini dia lebih kayak ngobrol aja guys, ini gue suka banget nih. Coba ya dari sini guys, ceplok. Sikat canyol. Tuh. Duh, suara timbrenya enak banget sih emang guys. Oh nice. Eh tunggu, by the way studionya, oh studio SM nih guys. Iya yeah, studio SM ya. Gue sempet nge-react uncut. Eh bukan, beda, sorry guys, sorry beda. Nah setiap kalimat ujung-ujung kalimat udah dikasih efek-efek vokal nih guys. Kenapa gue kecilin suaranya? Nih double. Yes, nice. Asik ya, cuman gitar, drum ya, sama suara sub bass juga yang nemenin biar sustain kicknya panjang. Dia nge-rap tuh dikasih rap yang lebih 1/16, gue suka banget guys. Jadi lebih tight gitu menurut gue guys. Oh nice, dikasih distorsi belakangnya. High cut, nih suara di sini guys. 2, 3, 4. Dan di belakangnya guys, boom, asik ya. Ada kayak gitu subwoofer, ada sub, kok subwoofer sih. Dan di panning, boom. Oh iya asik. Dia timbernya udah asik ya guys. Ini ambil satu oktav di bawah deh. Ceweknya kan ambil suara satu, dia ambil oktav bawahnya. Dan itu cool banget gue dengernya. Nih di balik sini. Eh sorry double ya. Iya sorry double, ada kiri kanan juga. Dia ambil husky di range yang sama. Nice. Duh, gue yakin filmnya fenomenal nih guys ya, karena yang masukin original soundtrack PC ya guys. Nice. Eh coba gue ngeliat tadi dia ambil sustain gimana. Nih guys. Ah manis banget ya. Kami amo. Eh itu dia ngomong apa gue juga ngerti guys ya. Tapi gue suka aja dia cara lafalnya sama ngambil sustain dikasih vibra tipis banget nih guys. Dan suaranya ceweknya juga halus banget, tinggi guys ya. Asik sih, sweet gitu. Ini kayaknya yang main ini bukan sih, Tren Tubusan bukan sih guys. Ini cowoknya, kayak gue pernah nonton nih. Woi, canyol harmoni di kiri kanan. Nice. Sorry guys ya banyak gue pause. Karena gue sering pause-pause gini, karena gue akan nikmatin setelah gue nge-react guys. Soalnya gue pengen tahu kenapa ini lagu bisa terjadi dan komponen apa aja. Jadi gue sekali lagi minta maaf guys ya. Lanjut lagi, ceplok.
Oh nice. Ya yeah, benar lah. Tuh ya yeah. Benar gak guys? Kalau kalian perhatiin dia pas dia ngomong sama suara dia nyanyi sebenarnya gak. Ini gue pause dulu guys, sorry. Nah suara dia nyanyi sama suara dia apa, itu emang udah karakter banget, kuat banget guys. Dia nge-rap pun suaranya stabil, gak merubah menjadi seseorang yang lain guys. Karena ya Canyol udah karakter banget menurut gue guys. Dari cara dia looknya dia juga karakter ya kan. Terus apa, dibikin stiker aja laku juga, laku juga karakter juga guys. Dan dia nyanyi timbre suara itu juga karakter banget. Jadi itu kenapa gue, alasan gue membiasi Canyol. Canyol ya karena itu guys, dia benar-benar orang yang talented, bisa main semua instrumen, suaranya khas, dan dia bisa ngenakin beberapa lagu guys yang selama ini gue react itu gak pernah salah guys. Apalagi kalau dia nge-rap di Don't Mess Up My Tempo, it's the best guys. Oke guys, sekian dulu, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Bye-bye.